secara umumnya, walaupun penduduk di dalam kawasan Mentari Rekod ni sebahagian besarnya semuanya telah pun disaring ya, dan mereka yang positif telah pun diasingkan dan mereka juga telah diberikan vaksin. Kita berharap supaya penduduk dapat mengamalkan SOP yang ketat dan masih lagi mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah kerajaan tetapkan supaya kita dapat memastikan penjagaan kesihatan ini dapat diteruskan dan seterusnya apa ni pandemik COVID ini dapat kita landaikan, seterusnya kita tamatkan di dalam kawasan Petaling Jaya khususnya di apartmen Mentari Kod. Sebagai wakil penduduk, saya nak ucapkan terima kasih. Ya, ini yang dia nak sampaikan tu sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih sebab pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada penduduk sendiri. Ya, sebab mereka sangat memberi kerjasama. Tak kira apa bangsa sekalipun, tak kira apa, mungkin ada, walaupun kita tak ada medium untuk menyampaikan kepada warga macam Bangladesh, Nepal dan sebagainya, kita ada wakil daripada Pakistan, daripada Nepal dan kita buat hebahan tu dalam bahasa Nepal dan juga bahasa Hindi supaya dipahami. Saya pun baru tahu rupanya kalau bahasa Hindi ni orang India faham, orang Pakistan faham, orang Bangladesh pun faham. Jadi kita sampaikan dalam bahasa tu, alhamdulillah diorang turun ya, kita dapat bagi vaksin. Cuma saya rasa kalaulah benda ni PKPD macam ni dapat diteruskan di tempat lain, rasa lebih ramai yang akan ambil vaksin.